Inilah rumah makan Kebun Lumpang yang berada di Desa Pagojengan, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, yang memiliki nuansa dengan Kampung Jawa. Warung makan ini sendiri terletak di tengah persawahan terasering khas pegunungan yang indah dan asri. Salah satu menu favorit dan andalan rumah makan Kebun Lumpang adalah ayam gecok yang sudah melegenda di Brebes wilayah selatan. Ayam gecok sendiri mirip dengan opor ayam, dan yang membedakan adalah tidak adanya pemakaian kunyit. Tapi yang unik, sebelum dimasak, seluruh bumbu dan ayam dibakar terlebih dahulu. Untuk bahannya terdiri dari ayam kampung, bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, kencur, dan santan. Sedang cara memasaknya, ayam yang sudah dipotong-potong kemudian dibakar terlebih dulu, berikut bumbu-bumbu utamanya, dan ditambah santan kental, salam, sereh, irisan tomat, terasi, garam, dan gula secukupnya sambil diaduk-aduk sampai merata. Rosilawati, salah satu karyawati rumah makan Kebun Lumpang, mengatakan rumah makan ini sangat berbeda dengan yang lainnya karena dikelilingi kebun dan pematang sawah khas pegunungan. Untuk menu andalannya yakni ayam gecok, makanan khas Brebes Selatan. Dengan suasana seperti ini, berharap para pelanggan betah berlama-lama di sini karena bisa makan bersama keluarga sambil bertamasya menikmati alam sekitar. Maksudnya kan masalahnya kalau di Kebun Lumpang kan beda dengan yang lain ya. Ini ada nuansa ya perkebunan seperti sawah, terus perkebunannya lain juga ada kolam ikan, nuansa-nuansa pegunungan. Menu andalan di sini itu ayam gecok. Ayam gecok itu dari mana? Dari Brebes Selatan ya. Brebes Selatan ya. Iya, itu bumbu-bumbu kan ditumbuk, terus kemudian dicampur santan baru direbus. Rahmat, salah satu pengunjung, mengaku hampir setiap pekan ia datang ke Kebun Lumpang untuk menikmati menu ayam gecok. Menurutnya, selain rasanya yang enak dan gurih, ayam gecok juga bisa menyehatkan badan. Banyaknya rempah-rempah yang menjadi bumbu olahan membuat badan lebih hangat setelah menyantap ayam gecok. Ayam gecok, ini ada sari jahenya, kemudian ada cabai merah digoreng ini ya. Ini lezat banget ini, rasa maknyus banget. Maknyus, coba kita kuah masukin ke nasi, kemudian kita aduk-aduk. Selain menyediakan menu ayam gecok, beragam kuliner lain juga tersedia di rumah makan tersebut, termasuk aneka minuman dari teh manis, kopi, dan jus buah. Para pengunjung tidak usah khawatir soal harga. Di Kebun Lumpang ini mematok harga yang bersahabat. Trihandoko, RCTV, Brebes.